guys. Wuhuu, nyeng-nyeng. Eh, kenapa nih? Jangan lupa subscribe ya guys. Aduh, jetpack aku kenapa nih? 1, 2, 3. Assalamualaikum, hai teman-teman. Kembali ke channel KMS Lab. Kali ini aku bakal main lagi game Roblox. Dan kali ini kita bakal main lagi game Rainbow Friends ya guys. Nah, jadi ini aku baru pertama kali coba main ya kan. Udah berapa kali sih? Cuman pertama kali record deh guys. Jadi kita langsung bakal mulai. Nah, jadi ini ceritanya itu kita lagi melakukan kunjungan lapangan ya. Ini enggak tahu juga sih ya atau enggak. Soalnya ini langsung ditranslatein dari HP ya guys tuh. Rainbow Friends Chapter 1. Ini gimana tuh kayak mencari fragment gitu guys, kayak misalnya mencari balok, kayak mencari stok makanan gitu guys. Tapi kita harus menghindari monster ya teman-teman ya. Terus cara menghindari monster yang warna biru itu kita harus sembunyi di dalam box kardus. Nah, terus nanti kalau sembunyiin di apa monster yang warna hijau itu harus menghindar aja ya guys, tapi jangan buat suara gitu. Soalnya kalau yang hijau tuh dia buta tapi dapat merasakan ya guys. Soalnya tangan tuh panjang banget dan menyentuh lantai gitu guys. Jadi pokoknya kalau kalian ketemu yang hijau jangan sentuh, jangan sampai kesentuh lah. Jadi ini istilahnya kita lagi kunjungan kayak edukasi ke dunia aneh namanya ya guys. Nah, tapi ada seseorang yang membalikkan itu namanya itu tuh monster warna merah atau apalah gitu ya guys. Pokoknya yang mengubah kita ke jalan yang sesat. Soalnya dunia aneh itu di sebelah kiri ya guys, kayak taman bermain namanya aja dunia aneh guys. Tetapi kita malah diajak ke tempat yang berbahaya gitu. Terus ya ini tuh si putra Nome diculik guys, ditarik kakinya guys. Selamat datang, aku membutuhkan bantuanmu gitu ya kan. Nah, terus ya kan kita bisa joget-joget di sini. Nah, jadi balok ini bakal dihilangin satu persatu. Kita harus mencari balok tersebut sampai ketemu. Kalau nggak salah 15, bukan 15, itu dikit banget naik. Agak berapa ya? 25 atau 24 lebih lah ya kan. Nanti baru disuruh cari makanan. Itu agak berapa lah gitu pokoknya ya guys. Oke, kita langsung bakal mulai ke permainannya. Nah, jadi kayak gini guys. Tuh, Hemlock World. Jadi kita di sini harus menghindari adalah oke. Lanjut, ini namanya watermelon dong. Nah, jadi misi kita itu mencari yang namanya balok ya, balok. Aduh, ini kekunci lagi. Pokoknya cari aja terus menerus. Nah, kalau udah ketemu baloknya kalian langsung ikutin tanda panah berwarna biru. Ya, biru. Cuma tadi tuh diambil sama orang mulu, guys. Tapi ya terus yang balok-balok ini cukup gampang sih ya, guys. Gak susah-susah kayak mencari yang makanan itu. Terus juga untuk ini sebenarnya harus membutuhkan pendengaran sih ya, guys. Cuman terpaksa aku harus mutin soalnya nanti takutnya lagunya copyright. Kadang-kadang ini juga headsetnya suara gamenya lebih keras daripada suara aku. Jadi kita misalnya itu temukan balok gitu loh guys. Tapi kita itu gak ketemu-ketemu, itu masalahnya. Ya ampun, please dong ketemu gitu sekali aja. Please, 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 sekali. Sekali bisa gak? Aduh. Pokoknya misi kita tuh mencari balok. Satu pun gak apalah guys, yang penting aku gak jadi beban kelompok. Kita coba cari di sini ada nggak sih? Ini oh tempat sembunyi ya? Oh iya dong tempat sembunyi. Gue kira itu tempat kayak teleport gimana gitu. Next, gak ada sesuatu gitu yang harus. Ada yang mulai ditemukan dong. Oh, itu guys. Itu si biru guys, itu ada penampakannya tuh. Penampakan. Aduh, aku pengen lihat yang ke kalian gitu loh, cuman takut gitu ketahuan. Nah, itu guys monster. Biru ini namanya guys. Nah, jadi kita nggak boleh buka kardus ya guys. Kalau buka kardus di dekat dia langsung mencet kita guys. Pas watermelon mati kan. Watermelon yang ada melon-melon tadi tuh guys. Aduh.
9 lagi, orangnya udah berapa-berapa sih? Udah banyak Among Us ya, ampun. Sakingnya tuh namanya Among Us. Please, ini susah banget kalau tinggal segini. Gimana sih caranya? Terus ini ada balok gak sih? Ada satu atau dua gitu kayak ya kan? Kasih kebebasan gitu kita. Ini enggak guys, no. Kira ini gampang gitu kan? Cuman itulah. Oke, ada rusi bakon. Bakon. Balok, baloknya pada yang punya itu tuh pada yang orang yang udah meninggal, udah meninggal semua. Aduh, kedekat sini ada nggak sih apa nih, orange hideout, hideout apa tuh artinya tuh? Ada yang bisa artiin nggak bahasa Inggris, tolong aku. No, aduh saya jadi yang buntu guys, aduh. Paling merepotkan nih kalau nggak kedengaran suara guys, suaranya aku mutin, takutnya kaget. Kaget guys, kira siapa, ya ampun. Ini sih udah sih ya, cuman ya udah lah, nggak apa-apa, coba aja guys. Tuh please lah, please lah, ini bakal udah. Terima kasih. Semoga biur tidak mendapatkan skip guys. Selamat. Nah ini nih guys. Nah ini nih. Tangan siapa itu? Wah, ada yang muncul guys. Si apa namanya? Si hijau muncul ya kan? Tuh guys. Mari kita mulai bermain dengan si hijau. Nah, jadi kita harus istirahat ya guys. Yang udah mati tuh cuman tinggal 4 orang guys sama aku. Ya ampun, banyak banget. Ya elah. Sugoi sih, banyak banget yang mati. Wah, aku pun kaget guys. Banyak banget yang mati, oke. Nah, ini dia. Ini hari kedua ya. Ya, ini keesokan harinya. Kedengarannya seperti hijau terjaga. Saya pikir dia tahu Anda ada di sana. Tidak perlu khawatir tentang dia. Dia buta, tapi dapat merasakan. Bagaimana dia bisa menangkapmu jika dia tidak bisa melihatmu, katanya. Bisa kok dengan cara merasakan. Sip guys, jadi itu makanan tuh, kita harus cari makanan ya guys. Ini makanan sih mudah ini. Nah, itu juga ada tuh guys. Lari. Tuh diambil semua dah. Ih, jangan diambil dong. Ih. Para jahat-jahat semua, guys. Gak ada yang baik. Si biru. Gimana, guys? Kembali ke lobby. Coba lagi ya guys, sekali lagi. Coba kembali ke lobby. Nah, susah guys, susah. Itu si birunya cepet banget sensitif. Jadi berarti kalau ketemu dia, lari sebentar baru sembunyi ya guys. Oke, kita coba. Ih, itu legend banget itu kardusnya, ada gambar nih si biru tadi gitu loh. Mana sih? Aku mau beli yang ini. No, pakai berlian bisa gak sih? Gak bisa, berlian gua aja kosong. Aku kardusnya tentara dong. Terusnya bajuku juga tentara. Aku soalnya punya bajunya ini juga. Eh, kaget. Melakukan kunjungan lapangan. Nah ini jangan sampai orang-orangnya hilang ya. Awas aja nih kalau hilang nih. Ini pada mati semua. Pada gak pro guys. Aku juga sih mati tadi. Itu gara-gara si biru itu. Si biru itu tuh apa, kayak cepat banget sensitif. Biasanya kan 5 menit. Biasanya kan 6 detik, 7 detik gue hitung ya kan. Ini baru 3 detik langsung. Langsung apa gitu. Gitulah.
kita menunggu pemain lain ya guys. 9 per 12, banyak banget. Nah, sip. Permainan dimulai. Nah, gitu dong. Jadi kita, wih. Ini aku guys, yang di sini nih, salpok yang gerak-gerak dari tadi. Ada yang mengganti papannya. Ini kayaknya si apa sih yang memberitahukan kita apa namanya? Tenang saja, si Yaya ini buta, dia tidak bisa menangkapmu. Bagaimana dia bisa menangkapmu kalau dia tidak bisa melihat? Nah, yang pokoknya yang memberitahukan kita segala macam itu guys, kayaknya itu yang menggantikan posisi apanya. Dan dia yang juga yang menangkap kita ke sini. Kayaknya ya guys, kayaknya. Ya ampun guys, pada kayak gini dong, ya Allah. Ya elah, ini banyak banget boxnya, box ya kan? Kotak-kotaknya itu apa sih namanya? Lego ya? Oh ya, balok, balok saya jatuh. Jatuh, hilang kali. Oke, siap lah. Semoga beruntung ya, semoga beruntung juga. Nih, dari tadi nyuruh-nyuruh kita terus ya guys, gak ada habis-habisnya nyuruh kita. Itu ada kardus, kardus. Ada apa sih namanya itu, balok ya? Please, 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 please. Akhirnya aku berguna juga di kelompok, guys. Jadi aku gak jadi beban lagi, guys. Biru, 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 kardus. Kardus. Nah, dapat satu, guys. Okay. Ini si biru sensitif amat dah. Guys, diambil duluan guys sama si itu. Buka kardus. Oke, kita keliling-keliling dulu guys, kita cari-cari dulu ya kan, baru kita kumpulin. Dan kumpulin dulu baru dicari lagi, jangan kayak gitu. Ini buat sembunyi sih. Lari. Lari semuanya. Lari. Itu kardus. Kardus, balok udah diambil dia duluan. Itu ngeri banget dah. Itu ada balok, itu ada balok. Ih, keselin banget dah. Tadi nggak dapet guys, kayaknya. Tapi nggak apa-apa sih, dia tuh kayaknya pro player gitu. Sepertinya pro player meninggalkan sesuatu. Pro player bisa juga salah ya teman-teman. Oke, sudah. Nah, gitu kayak baru 10 dong. Ya ampun, perasaan tadi udah banyak ya aku kumpulin. Kita jaga di sini, guys. Padahal dekat sini dia tuh aktif gitu loh. Balok kali sini tidak dong. Ini semua balok nih ngeselin juga nih. Hilangnya kemana sih? Pakai. Sip. Gak ada kan? Oke. Ini orang-orang pada kemana nih? Pada hilang-hilang semua nih guys. Udah pada dimakan kah? Tapi nggak ada pemberitahuan mereka udah dimakan. Biru. Nah, aja nih orang. Orang. Apa namanya? Monster ya, elah. Tuh, guys. Ding. Ding. Buka aja lah, Nay. Rempong amat. Ada box kah di sini satu pun? Udah sini lagi, soalnya di sekitar sini kayaknya tuh. So tadi kan dia di atas, barangkali ada jalan buat ke bawah diam-diam gitu loh, gitulah. Kok malah aku yang greget nih? Buka aja deh guys. Buka. Cepet, ke atas, cepet. Oke lagi. Baru saja
apa aku bilang guys nih. Ini si biru nih datang terus nih ke tempatku nih. Lompat lagi. Lah, si biru, oh itu. Kayaknya hilang gitu loh guys tiba-tiba. Nih, pada orang semua nih, pada makhluk-makhluk manusia di bumi ini pada kemana nih guys? Kok hilang-hilang semuanya nih? Cuma aku sendiri. Ya elah, tinggalin dong. Pada kemana sih? Ini aku jadi ragu kan, nah kan? Baru mau dibuka boxnya ini. Anak nih. Ikutin kita mulu, guys. Pengen nonjok kejakan tapi enggak bisa. Gimana sih? Tuh kan. Jaga-jaga mulu, ikutin aku mulu, guys, tuh. Tuh. Oh, enggak. Nih, manusia-manusia bumi ini udah pada maning soy kah? Gak ada lagi orang-orangnya. Oh, itu. Itu guys. Ikut lagi. Ikut. Mana sih ini ya? Oh iya, yang ini. Coba cari di sepanjang jalan. Siap-siap. Saya punya firasat buruk. Wih, palangnya jatuh dong. Kenapa jatuh tuh? Ya elah, ini bisa dijatuhin juga gak? Ricuan. Oh, gak bisa. Jangan saya jatuhin guys. Ini balok-balok belum ku dapetin. Dikumpulin sana. Sini Gi, sini. Maju. Sini woy. Sini. Mana sih orangnya? Ya elah, ke bawah ya. Oh iya itu. Please, aku hampir kehilangan jejak dong. Dia lanjut ke atas, lanjut ke atas. Ke atas, terus. Nah, itu. Ini nih. Nah, ini dia. Dah. Oke, 19, 20, 21, 25 lagi guys, ya ampun. Butuh berapa lagi tuh? 5 ya, 5. Dapat dari mana ya? Ini agak bingung juga guys, tempatnya gimana? Soalnya tempat aku tuh belum aku hafal beneran banget gitu loh. Ini apa lagi? Kak bisa. Wah, kardus. What? No. Ini ngapain nih? Ini ngapain nih? Ya, aku kira monsternya ngebug guys. Kalau ngebug kan enak ya. Ini tinggal berdua dong. Aduh, gimana guys? Pasrah gak ya? Tinggal 5 lagi guys. Ya ampun, tipis banget tinggal 5 lagi itu. Aman kan? Oke, lanjut. Lah, kok ke tempat ini lagi? Ini tempat yang sama gak sih? Oh enggak, beda. Yaudah guys, pasrah aja. Kita cari si biru. Biru. Kamu gimana? Biru. Pas lagi ngecari dia tuh gak ketemu pas, tapi pas kita cari di, pas kita ngejar dia langsung ketemu. Oh itu guys, ada tanda panah birunya. Oh gitu. Dikasih clue ya guys. Nah, siaplah kalau begitu. Wah, tapi di mana guys? Hilang tanda birunya. Udahlah, kita tinggal cari si biru aja guys. Mana tuh sih? Oh, bisa.
Terima kasih katanya. Wih, tapi gak tinggal berdua orang deh guys, yakin aku. Sana banyak yang mati. Nah lo ada si hijau guys. Habis ini penutupan ya guys, kita bakal cari ending. Mati ditelan sama si green tea. Si hijau. Kita langsung aja bakal istirahat. Berapa nih yang mati nih? Beneran dong tinggal kita berdua. Oke lah. Udah guys, kita mati saja ya teman-teman ya. Dan oke, jadi mungkin segitu aja videonya. Semoga aja kalian suka sama video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next video. Thanks for watching. Bye. Bye-bye guys. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Makasih.